Okay guys, Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. Okay, hari ini saya akan review satu produk iaitu Boya BYM1. Okay, seperti yang anda dapat lihat sini, Boya BYM1 ini adalah sejenis mikrofon yang kita boleh gunakan pada smartphone, kamera DSLR, camcorder dan juga PC. Okay, jadi detailsnya semua ada di belakang. Anda boleh baca. Okey. Jadi tanpa buang masa, mari kita buka dan kita lihat apa yang ada di dalam. Okey, jadi basically inilah barang yang ada di dalam kotak ni bila hampa baru beli. Okey, apa yang hampa dapat? Kotak, manual, warranty card, microphone, leather case, boya dan juga adapter. Okey. Jadi saya akan explain pasal microphone ni lah. Sangat simple. Okey, macam ni saya dah pasang. Jadi kalau hampa yang baru beli ni, hampa akan dapat secara berasingan lah. Okey, dalam ni ada microphone. Lepas tu yang ni adalah foam windscreen. Dia macam span lah. Ini clip. Okey, lepas tu bateri juga hampa akan dapat secara berasingan. Jadi saya tunjuk ah. Okey, hampa cuma perlu buka macam ni. Okey, ha, nampak bateri inilah jenis kecil ni. LR44 kot kalau tak silap. Okey, jadi hampa masukkan je bateri. Lepas tu tutup. Okey, sampai ketat. Lepas tu hampa boleh tengok dekat sini, dia ada mode kamera dengan smartphone. Jadi kalau hampa nak guna untuk kamera DSLR, hampa perlu switch kepada kamera dekat atas. Tapi kalau hampa nak guna untuk smartphone, hampa switch ke bawah, off dengan smartphone. Okey, jadi macam tu je lah. Kabel dia pun agak panjang, saya rasa dalam 5 atau 6 meter macam tu. Okey. Dia punya leather ni sangat berkualiti ya. Leather dia memang sangat berkualiti, sangat sedap lah bila kita pegang tu. Okey, lepas tu adapter. Sekejap saya buka ah. Okey, adapter dia ni adalah adapter dari 3.5mm kepada 6.3mm. Okey. Tapi saya tak pakai lah, jadi saya letak balik. Okey, ini video yang saya rakam direct daripada handphone saya, iaitu Samsung Galaxy S7 Edge. Okey, jadi lepas ni saya akan tunjuk kepada anda contoh suara daripada Boya BYM1 ni. Okey guys, sekarang saya sedang record video ni dengan menggunakan mikrofon Boya BYM1. Macam mana? Ada beza tak? Anda boleh nilaikan sendirilah. Okey, bagi saya, saya sangat berpuas hati dengan performance mikrofon ni. Saya baru beli juga benda ni. Saya baru pakai dalam 2 minggu macam tu lah. Okey, jadi bagi saya produk ni memang sangat terbaik. Sebab apa? Sebab first kali desainnya yang simple. Memang senang lah. Memang simple, senang nak pakai, tak peningkan kepala. Lepas tu harganya yang sangat-sangat berpatutan. Asalnya harga ni RM59, tapi lepas saya cuba nego-nego, dapatlah harga RM50. Jadi dengan harga RM50 ni, bagi saya memang sangat terbaik lah. Dengan harga RM50 tu dapat prestasi suara, kualiti suara yang macam ni, memang saya berpuas hati sangat lah. Jadi hampa boleh cuba. Kepada hampa di luar sana yang cuba nak mulakan video YouTube kan, nak jadi YouTubers, nak jadi, nak buat vlogging, saya memang suggest lah hampa pakai produk ni. Okey, sekian saja video pada hari ini. Jadi kalau hampa suka dengan video ni, hampa boleh like dan jangan lupa subscribe. Okey, sampai sini saja video kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.